Kalian tahu gak sih ada kasus yang kena tilang padahal mobilnya parkir di rumah? Wah, kok bisa ya Besti? Tapi kejadian ini lagi diusut tuntas sama polisi yang bisa jadi salah sasaran. Tapi tenang aja kok, karena pemilik mobilnya menolak ditilang dan melapor ke kantor polisi langsung. Nah, ada juga nih Ayu Ting Ting yang nolak nih Besti. Wah, kira-kira nolak apa ya? Ternyata nolak cintanya Syahrul Gunawan. Tapi memang benar sih ya Besti, apakah ditolak atau enggak ya? Terus nih Besti, ceilah. Mentang-mentang si Ata sama Ricis bestian nih ya, dan mereka itu tukeran baik katanya Besti. Wah, ada-ada aja ya kelucuan mereka ini. Selanjutnya ada kabar buruk dari Nia Ramadhani yang katanya dituduh serobot bangku punya orang pas nonton konser. Tapi tenang kok, Nia Ramadhani udah buka suara tentang hal itu, Besti. Selanjutnya nih Besti, Kiki Saputri yang ketakutan gara-gara transfer uang ke fans Leslar dan akan dilaporkan ke polisi. Wah, kira-kira salahnya di mana ya Besti? Mendingan nih ya, transfer ke aku aja nih, dijamin gak akan ada tuh lapor-laporan. NCT nambah prestasi baru lagi nih Besti. Kongres ya NCT Dream yang menang di Daesang penghargaan musik tertinggi di Jennie Music Awards 2022. Semoga kedepannya lebih solid dan makin kompak lagi ya Besti. Nah, selanjutnya ada yang ngerilis mini album baru nih Besti, yaitu Chen EXO yang kabarnya akan dirilis bulan ini dengan judul Lasin. Terus ada juga film yang tayangnya lebih cepat nih Besti, yaitu sequel film Searching yang siap ditayangkan lebih cepat pada bulan Januari 2023. Nah, kalian nih pada nungguin gak tuh buat nontonnya? Wah, gimana nih Besti, dari kemarin tuh ya aku tuh minta tambahin waktu tapi gak dikasih terus nih Besti. Soalnya waktu tuh berasa cepat banget, udah selesai aja nih Besti. Tapi ya udah. Jangan lupa nih seperti biasa saksikan terus Bisik setiap hari Senin sampai Jumat jam 6:30 malam. Hanya di Moji, Everyday Excitement. Bye-bye Besti, see you! It's Moji.